Oke, kembali lagi dengan gue di channel Kerja Gaming. Sekarang gue mau bahas sesuatu lagi di Genshin Impact dan sekarang gue nggak bahas karakter. Di sini gue pengen bahas untuk next banner di 3.1. Di patch sekarang ada 3 karakter yang rerun dan di next patch itu bakal ada 2 karakter yang rerun coy dan bakal ada 5 karakter yang rilis ya di patch 3.1. Untuk di patch 3.1 ini menurut gue cukup menarik karena hampir semua karakternya itu cukup worth it untuk bintang 5-nya ya buat di gacha coy. Hampir semua karakter bintang 5-nya itu cukup worth it buat di gacha ya. Jadi untuk patch 3.1 ini menurut gue cukup menarik karena bisa ngeludesin dompet kalian juga karena karakternya juga bagus-bagus ya di next patch buat kalian pencinta waifu, buat kalian pencinta husbu, buat kalian yang pencinta meta, ada semua coy di next patch. Jadi untuk di next patch menurut gue cukup menarik karena menarik banyak minat player gitu ya untuk gacha karena karakternya bagus-bagus semua. Oke, kalau kita langsung aja untuk bahas di patch banner patch pertama. Untuk di base pertama itu ada Chino dan juga Venti. Dan ada bintang 4-nya yaitu Candage. Untuk bintang 5-nya dulu ya, gue ngebahas bintang 4-nya. Untuk bintang 5-nya itu ada Chino di patch pertama sama Venti. Dan untuk kedua karakter ini menurut gue cukup worth it. Karena yang pertama Chino ini kan dia pakainya elemen elektro ya. Yang dimana elemen elektro itu sekarang lagi debuff banget karena ada Dendro. Jadi untuk Chino ini menurut gue cukup rekomendasi karena dia karakter elektro. Kalau misalkan dia karakter cryo mungkin menurut gue nggak begitu rekomendasi karena untuk temanya sekarang yaitu Dendro ya, dan meta di Abyss itu Dendro. Jadi menurut gue untuk karakter cryo itu kurang worth it coy buat dipakai di Spiral Abyss karena buffnya itu Dendro ya. Dan di sini karena Chino ini elektro, jadi menurut gue cukup worth it buat di gacha, apalagi elektro tuh lagi kebuff banget karena ada Dendro ya gitu. Jadi untuk Chino cukup rekomendasi buat di gacha, apalagi dia juga senjatanya pole arm ya, yang pole arm senjatanya udah banyak banget. Jadi mungkin gampang lah untuk senjata nyari senjatanya ya gitu. Oke, terus lanjut ada Venti. Untuk Venti ya kalian udah tahu lah ya gameplaynya Venti kayak gimana. Dia cukup dibutuhin juga, apalagi kalau misalkan kalian main tim Morgana, kalian punya Ganyu sama Mona, kalian wajib gacha Venti coy. Karena Venti ini menurut gue cukup rekomendasi karena dia ngebantu banget ya, apalagi di Spiral Abyss. Tapi kalau misalkan musuhnya di Spiral Abyss itu musuh Elite Boss gitu ya, Ventinya nggak berguna. Karena Venti ini bagusnya itu main di musuh-musuh yang banyak, yang kecil-kecil gitu coy. Itu bakal cepet banget buat clearnya gitu. Jadi untuk Venti masih cukup rekomendasi menurut gue sampai sekarang. Cuman orang-orang udah mulai pindah ke Kazuha atau Sucrose ya, yang lebih fleksibel, yang lebih powerful lah buat dipakai gitu. Jadi untuk Venti sebenarnya masih rekomendasi, cuman itu opsional. Kalau misalkan kalian mau gacha silahkan, kalian nggak gacha juga nggak apa-apa. Di sini gue karena ada senjatanya ya untuk si Venti yaitu Elegy, kemungkinan gue bakal gacha, tapi kemungkinan juga enggak ya, karena gue tertarik sama next bannernya yaitu ada Nilou dan juga Albedo. Untuk Nilou, buat kalian yang tertarik sama Nilou, jelas ya mungkin para player male nih tentunya tertarik sama visualnya, dan waktu dia ngeluarin burst itu animasi burstnya beuh, itu tertarik banget ya, ngebuat banyak player tertarik buat gegajak Nilou. Karena memang Nilou menurut gue cukup menarik juga dan gameplay dia juga cukup kepake ya, mungkin setelah gue lihat gameplaynya di live stream. Jadi untuk Nilou menurut gue cukup rekomendasi buat digacha. Cuman kalau misalkan kalian gak suka Hydro gitu ya, kalian bisa skip coy. Cuman kayaknya untuk Nilou ini dia bakal jadi karakter yang paling laris deh ya dari patch 3.1 gitu. Untuk Nilou buat kalian suka sama desainnya, buat kalian suka sama visualnya, bisa gacha gak ada masalah. Karena gue juga salah satu player yang tertarik sama hal itu. Cuman karena gue gak bilang itu di video ini, gue bilang secara keseluruhan, secara overall. Jadi untuk Nilou menurut gue cukup direkomendasikan untuk gacha, apalagi katanya dia juga main DPS Hydro. Ya buat kalian yang nggak punya main DPS Hydro, kalian bisa gacha Nilou coy. Oke, kita next ke karakter selanjutnya di patch kedua, itu ada Albedo. Untuk Albedo ini kalian udah tau lah ya gameplay Albedo kayak gimana. Pasang skill terus dia bakal ngasih damage terus-terusan setiap kita ngehit musuh di area skillnya, dan area skillnya itu cukup luas dan skillnya cooldownnya itu cepet coy. Kalian tinggal taruh skill, spam skill aja pokoknya, itu Albedo bisa ngasih damage terus-terusan. Dan itu yang ngebuat Albedo itu masih meta sampai sekarang ya, buat dimainin di tim kom manapun. Cuman jeleknya Albedo adalah itu bakal ngerusak reaction coy, yang dimana kalian harusnya main Vaporize bareng Hu Tao sama Xin Qiu, kalian tambahin Albedo, malah Hu Tao sama Xin Qiu nya itu jadi Crystallize coy, bukan Vaporize ya. Itu kekurangannya Albedo, dia bisa ngerusak reaction yang mau kalian mainin di party kalian gitu. Cuman
anyway, Albedo bagus banget dan gue juga pengen banget Albedo. Dan gue juga sekarang posisinya bingung ya antara Venti atau Albedo atau Nilo. Gue Chaino nggak ngelirik sama sekali karena untuk Chaino ini gue senjatanya nggak ada ya. Gue senjata pole arm nggak ada lagi selain Skyward sama Engulfing. Ya kali Chaino gue dikasihin White Tassel kan nggak mungkin coy. Kurang enak juga gitu ya makin White Tassel, kurang eksistensial gitu. Jadi untuk Chaino mungkin gue gak bakal gacha dan kemungkinan gue bakal gacha antara ketiga karakter itu ya. Dan gue juga mungkin bakal bahas antara ketiga karakter itu coy, kecuali Chaino gitu. Dan buat kalian yang suka sama desain dari karakter-karakternya, kalian bisa gacha, gak ada masalah. Di sini gue gak bilang itu, di sini gue bilang secara overallnya. Dan yang paling rekomendasi buat digacha menurut gue itu Albedo. Kenapa gue bilang Albedo meskipun dia punya kekurangan yang bisa ngerusak reaction gitu ya? Karena Albedo ini selain dia bisa ngasih damage, dia juga bisa berguna di tim kom lainnya coy. Dia mirip-mirip kayak Sinqiu lah. Dia bisa opsional tim komnya di mana aja karena dia kepake banget dari skillnya yang bisa ngasih damage terus-terusan. Meskipun dia ngerusak reaction, tapi damage yang dia kasih itu lumayan. Jadi makanya Albedo ngerusak reaction pun gak ada masalah sebenarnya karena dia bisa ngasih damage yang lumayan juga dari skillnya ya. Gitu, apalagi kalian main bareng tim full Geo, itu OP banget coy si Albedo. Jadi Albedo menurut gua sangat direkomendasikan buat di gacha. Terus karakter lainnya itu opsional, kalian terserah mau gacha siapa. Dan menurut gua mungkin yang paling menarik itu antara Chaino dan juga Nilo ya. Karena ya karakter baru coy, yang gameplaynya kita masih belum tahu kayak gimana, yang mekanismenya masih belum tahu kayak gimana ya. Jadi tentunya untuk Nilo dan juga Chaino cukup menarik buat di gacha. Cuman di sini kesimpulan gue, yang paling rekomendasi buat digacha adalah Albedo. Untuk Candage, gue nggak bisa bahas lebih banyak lagi karena Candage bintang 4. Sometime mungkin kalian bakal dapet Candage, entah kapan-kapannya pasti bakal dapet. Dan katanya dia itu Hydro Pole Arm ya. Dan gue belum tahu mekanisme dia kayak gimana coy, dia kepake apa enggak. Karena belakangan ini gue kayak kurang suka aja sama bintang 4 yang sekarang-sekarang karena kurang fleksibel, nggak kayak bintang 4 sebelumnya kayak Xiangling, terus Bennett, Sinqiu yang sampai sekarang masuk meta terus. Dan sekarang bintang 4 di nerf habis-habisan karena untuk mekanisme bintang 4 makin kesini itu makin gak jelas ya, kayak cuman koleksi doang coy bintang 4 nya. Jadi untuk versi sekarang dan seterusnya gue gak begitu berharap untuk bintang 4 ya, karena untuk bintang 4 menurut gue potensinya itu makin kesini makin berkurang gitu. Jadi makanya gue ngebahas untuk Candage coy. Gitu ya, kita lihat aja nanti Candage kayak gimana. Kalau misalkan Candage menarik, gue bakal bahas untuk Candage lebih lengkapnya di video terpisah ya. Gitu. Oke, itu dia untuk beberapa karakter dengan kekurangan dan kelebihannya. Sebenarnya semua karakter ini cukup rekomendasi menurut gue buat digacha. Cuman itu opsional kalian, kalian lebih butuh yang mana. Kalau gue pribadi, mungkin gue bakal gacha antara Nilo atau Albedo. Karena untuk Nilo ini, jujur gue tertarik sama desainnya dan animasinya itu menggoda banget ya. Gue cukup tertarik buat gacha Nilo. Dan untuk Fendi kenapa gue gacha, meskipun Fendi itu cukup oke ya buat dipakai, karena gue udah punya Kazuha. Jadi untuk Fendi mungkin gue skip dulu, gue masih nyaman pakai Kazuha ya. Fendi gak begitu terlalu butuh. Mungkin nanti kalau misalkan gue gak ngasim karakter lain, gue bakal gacha Fendi kalau rerun lagi ya gitu. Dan untuk Albedo ini kenapa gue pengen gacha, karena ya jelas dia itu karakter yang mirip kayak Sinqiu, bisa masuk tim kemana aja, opsional tim komnya, dan bisa ngasih damage yang konsisten coy dari skillnya. Makanya Albedo ini sangat direkomendasikan menurut gue untuk digacha gitu. Cuman ini opsional tergantung kalian, apakah kalian mau gacha Chaino, Venti, Nilo atau Albedo, terserah kalian karena semuanya menurut gue cukup rekomendasi. Keunggulan Chaino itu dia dibuff karena elemennya, elemennya itu Electro dan Electro sekarang lagi dibuff banget karena ada Dendro, jadi dia cukup rekomendasi buat digacha ya gitu. Oke, itu dia rekomendasi dari gua untuk gacha next banner. Untuk selengkapnya gua bakal bahas di next video ya. Untuk karakter-karakternya gua bakal bahas nanti. Dan karena keempat karakter ini gua nggak ada yang punya sama sekali ya, entah Albedo, Venti, Nilo atau Chaino, terutama yang liranya gua nggak ada sama sekali, nggak punya sama sekali. Jadi mungkin gua bakal bahas setelah karakternya rilis ya, nggak sebelum karakternya rilis gitu. Oke, itu dia rekomendasi dari gua. Terima kasih buat kalian nonton, terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin sampai selesai juga. See you next video, see you next time. Bye.